lah yang seterusnya. Ah, oh, panas. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Coastman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba segigit dua kunafa cheese viral. Untuk korang yang tak tahu, yang dekat depan aku ni ada kunafa cheese viral. Okay, viral teruk dekat TikTok. Habis semua kedai kunafa, semua beratur panjang weh. Kalau nama pun cheese, of course lah, dalam dia ada cheese dan kena makan panas-panas. Dan of course aku ada ayam masak dekat sini ni. Perut aku lapar gila, tak sabar nak cuba kunafa cheese viral ni berbaloi ke. So jom tengok aku mak. Try dulu, kalau tak boleh tarik kita panaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Habis bermisai. Aku ingat rasa dia manis gila, tapi tak manis lah, okey lah. Korang boleh nampak dia punya lapisan cheese kat bawah. Dia sebenarnya dia masak macam ni tau. Dia start daripada bawah, dia bakar, kemudian bila dia hidang pun dia terbalik. Ah, macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Terasa dia punya mozzarella dia. Nope. Aku rasa ni first time aku buat video kunafa dekat YouTube aku ni. Memang sedap. Untuk kunafa yang aku beli ni, dia punya manisan dia, yang dia punya sirap tu, dia tak ada letak banyak sangat kot. So rasa dia just nice. So dia cakap tak manis. Yang ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Risau juga nipis tadi, ingatkan tak rasa, rupanya rasa. Okey.
Baiklah, yang seterusnya. Oh, panas. Oh, panas. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sedap. Tapi satu je lah dekat kedai yang aku beli ni. Dia punya cheese dia tak konsisten. Ada yang cheese banyak, ada yang cheese sikit. Ha, tapi kalau cheese banyak ni sedap. Boleh nampak dekat bawah tu, ha, cheese mozzarella. Bismillah. Sedap. Untuk kenapa ni aku order online je guna GrabFood tu, senang. Order-order terus sampai. Korang boleh microwave 10-20 saat. Terus dia punya cheese dia akan leleh. Macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Popi aku nafas. Dan ya, akhir sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Cis dia tertanggal. Panas. Kunafak ni sebenarnya ada banyak. Ada yang pakai krim kat dalam kan. Yang krim tu bagi aku biasa je. Kalau kena try yang kunafak cheese macam ni, mesti sedapnya. Bismillah. Last one. Bismillah.
Hari ni aku rasa cukup lah untuk setakat ni. Macam biasa kalau korang nak cuba kunafa cheese viral ni, korang boleh search je online. Okay, senang. Ataupun korang kalau rajin beratur dekat depan kedai. Macam biasa kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe. Terus korang support channel Aizik Osman TV. Jadi untuk video kali ni, sebarang cerangan ataupun komen, korang boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.